Alright guys, tunggu dia kering dulu, nanti saya mau spray bagian bawah pula, alright? So, stay tuned guys. Okay guys, sambung lagi bagian dia punya bonnet depan. Dia kasih kupas dia punya cat lama. Lepas itu baru kita cat kendakut balik lah, satu kali dengan wiper panel nih, pun mau kasih dia punya cat lama, sama menempak. Dia bergaris nih. Nah, ini maksud dia ada cat yang lama, dorang tidak buka cermin ini, cat terus, jadi itulah ada garisan nih guys. So kita kasih clear dia satu kali yang nih, baru kita cat satu kali dengan bonnet nih lah. Red first yang membuka scoop dia dulu, sebab memang tidak fungsi ini. Buka dulu, baru kita start kasih kupas di cat lama lah. Red, so jump start kerja guys. Okay, bonnet belakang sudah saya pasang balik, kering sudah cat ya. So kita start kerja bagian depan sudah lah. Right, first start bonnet depan tu lah dengan wiper panel sana, kasih clear cat ya. Baru kita cat balik depannya undercoat primer. Right, so jump start kerja guys. Alright guys, baru separuh lah, dapat kasih clear. Ada separuh lagi dengan yang atas nih lah, wiper panel. So kita sambung nih kerja. Saya mau lunch dulu, oke? Okay. So stay tune guys. Oh, 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 oh
Alright guys, settle sudah kasih bersih. Dia punya bonnet depan, tinggal dia punya wiperling punya panel lagi lah. Tinggal mau kasih bersih atas tuh. Pas tuh boleh cat sudah lah. Mungkin besok baru saya cat guys, sebab mungkin hari ini tidak sempat. Sekarang pun 4:30 sudah. Tinggal saya mau kasih bersih atas nih. Dia punya wiperling panel tuh. Sudah kasih bersih, mungkin besok baru cat lah. Alright, papers yang mau buka dulu dia punya wiper arm tuh, cabut dulu dua-dua, nah, baru kasih bersih pakai ini lah, terus dawain. So sambung kerja lagi guys. Okay guys, besok baru sambung kerja sebab karan mati sudah, so tidak dapat buat kerja. So kita berjumpa besok pagi guys. Right. Morning guys, okay, sambung lagi kerja yang kemarin tuh belum siap. So hari ini tinggal saya mau kasih bersih bagian nih wiper panel. Lepas sudah kasih bersih dia punya cat, baru kita spray itu undercoat primer balik lah. Alright, so bonnet dia settle sudah, tinggal yang ini saja mau spray pula mau kasih bersih. So jom kita start kerja guys. Okay guys, siap sudah buang dia punya cat bagian reductor panel nih. Okay, so tinggal saya mau kasih bersih sikit-sikit lagi lah. Ada sikit-sikit lagi cat yang belum tertanggal nih. Mungkin saya plan mau kasih bersih juga bagian sini nih, bagian dalam engine bay. Okay, supaya dia nampak bersih sikit lah. Tapi mau buka dulu dia punya motor wiper dengan yang ini engsel bonnet nih. Sudah buka baru dapat kasih bersih lah. Right, so jom kita kasih bersih dah guys, pas itu baru kita cat lah. Alright, okay guys, settle sudah kasih bersih dia punya bonnet depan. Okay, guna nih wax degreaser yang ada radiator panel sana pun sudah kasih. Bukan radiator panel guys, itu wiperling panel pun sudah kasih bersih. Oke, okay, boleh spray sudah. So jom kita mix dia punya undercoat primer dulu. Lepas sudah mix baru kita spray dia lah. Right. Alright guys, settle sudah cat temnya bonnet depan dengan wiperling panel tuh. Oke, okay. Tapi mau touch up sikit, ada masalah tadi terlalu rapat dia punya gap yang sini, dia luka sikit cat nih. So saya mau mix cat dulu, mau spray balik yang luka tuh supaya dia tidak inilah naik karat ya. Right, so
Saya mix dulu cat, pas itu saya spray balik, baru baru biar dia kering lah. Right, so pas ni last sudah membuat dia punya tinggal dia punya fender lagi lah, mau kupak dia punya cat lama. Lepas tu baru spray undercoat lah, macam ni juga, sama macam yang kawasan badan lain. Right, so saya mix cat dulu, mau cat balik yang luka tu. So sudah, lepas sudah mix cat, baru saya spray balik lah. Right, alright guys, update dulu kerja hari ini. So setel sudah, kasih spray undercoat primer bonnet dengan web welding panel tu. Okay, so besok kesambung pula dia punya fender kiri kanan, buang habis dia punya cat lama. Okay, so besok kita sambung kerja guys. Right, so jumpa besok pagi guys. Morning guys. Okay, sambung lagi project K55 hardtop ni. So hari ni saya mau kasih bersih dia punya fender. Lepas sudah kasih clear dia punya cat lama, baru kita spray undercoat primer lah. Right, tapi saya buat satu kali lah kiri kanan, kasih clear cat dia. Sudah kasih clear, baru spray satu kali lah supaya cat tidak sayang. Right, so jom start kita guys. Alright guys, sebelum saya mau cat undercoat bagian bawah deh nih. Okay, yang bagian dalam nih saya mau spray, sudah saya mau cat guna yang nih, tape oxide. Okay, cat anti ras supaya dia punya karat tidak naik lah. Right, so cuma kita spray dia. Cat dia guna barus yang nih, tape oxide anti ras cat bagian permukaan dalam nih lah. Okay. Okay guys, biar dia kering dulu, ini cat anti-ras. Lepas itu baru kita spray bagian dia punya yang bawah tu lah. Okay, mau spray undercoat. So sekarang kita buat lagi yang fender sebelah sana, sebelah kiri tu, yang ini sebelah driver. Kita buat lagi yang sebelah penumpang punya fender, kasih bagus dia, buat macam ni juga. So jom kita start kerja guys. Let it come around and let it breathe over me.
Oke guys, assalamualaikum aja saya tahap top nih. So hari ini yang kemarin saya tidak jadi pakai fender nih sebab bekas accident. So kalau mau buat pun simennya memang tebal nih guys. So nasib ada SP1 sini, jadi saya pakai ini. Dia ada gasket lah, masih original punya fender, belum pernah accident. Okay. So first saya mau kasih sapu ras konverter dulu bagian dalam nih sebab bertagar. Right, so jom kita sapu ras konverter dulu guys. Lepas itu baru start kasih buang cat lama lah di bagian belakang ini. Right, so jom start aja guys. I feel the coming energy. Alright guys, kasih kering dulu ini ras konverter, lepas itu baru saya mau cat anti rust lah yang black oxide tuh. Lepas sudah kering dia punya ras konverternya, right? So stay tune lah, saya jemur dulu untuk kasih cepatnya kering, baru cat balik itu anti rust lah. Okay guys, kering sudah dia punya rust converter, so sekarang boleh cat sudah tuh anti rust lah. Okay, so jom kita cat ya guys. Alright guys, saya terus sudah cat anti rust. So biar dia kering dulu, lepas sudah kering baru kita start kasih clear cat lama di bagian bawah dia tuh lah. Mau buat macam nih guys, buang cat habis. Okay, lepas sudah buang cat baru spray undercoat lah. Right, so tunggu yang ini kering dulu baru kita kasih bersih dia pula cat yang lama tuh buat macam nih. So ini saya tunggu dulu yang ini siap buat macam yang ini, baru satu kali spray lah supaya tidak dua kali kerja mau kasih bersih spray gun tuh. Right, so stay tune guys. Alright guys, sampai sini saja video kali ini. Sambung lagi di next video akan datang.
Terima kasih kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe, share dan komen lah video ini kalau kamu suka. Right? Thank you guys.